Apa di sini ada sinyal? Bisa. Ada. Ah. Tapi habis orang masuk itu mau lihat danau itu, itu tidak bisa. Tidak bisa ya? Larang masyarakat dalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Riri Papua. Nah, di video kali ini aku mau explore salah satu jalan yang baru tembus ke arah Yaukimo. Aku sama Iki, ya. Ya, itu jalan nyata, ya. Itu jalan. Ada. Oke, kita dari Woma, habis belanja-belanja Bama. Kita mau langsung gas. Oke guys, sekarang kita udah nyampe di ujung jalan ini. Jalan menuju Wamena Yaukimo. Pung. Kita sudah sampai di ini, jalannya sudah mentok di sana depan tuh. Tuh di situ mentok. Nah, ini namanya distrik Itugi.
bukan distrik. Yang tak ini distrik kah? Distrik itu Gi. Distrik itu Gi. Yaukimo. Ini udah mentok jalan situ, udah enggak ada jalan lagi. Tadi estimasi jalan ke sini sekitar 1 jam setengah. Coba di sini dan lihat view-nya keren semuanya tuh, gunung gitu, puter-puter gunung. Tapi udah jelek karena banyak ini pembangunan. Untungnya kita bisa akses sampai sini dengan menggunakan sepeda motor, tapi dulunya kita ke sini itu trekking sama Bang Teo. Dia enggak nyapa ini. Entar aku kata aja. Nah, Mas Rizky. Dia minum. Dia minum kita. Kita mau sama Bro Yanta ini lah yang fotografer nih, dia lagi foto-foto. Kayaknya mantap tuh. Kita Biar matang. Oke guys, sekarang kita lagi menikmati view sama bikin kopi. Kopinya apa, Mas? Kapal rusak. Mas Yanta, kopinya apa? Bad day. Kalau ini kopi apa? Kopi kapal es. Saya punya nggak tahu ini bikin siapa dari ini. Oke guys, kita nikmatin kopi sambil lihat view. Tapi situasi sekarang lagi panas, anginnya dingin. Tapi matahari star. Ternyata Mas punya ada ini ya, tiga sama ini ya. Tunggu tuh, terus kita semen ke apa saja? Pikul. Pikul apa? Iya. Bagi berapa semen? Dua, bagi tiga? Itu ini. Satu karung. 200 itu perempat ya. Satu karung pikul sendiri Bapak? Yang banyak panitia ya. Beras. Anu, semen-semen itu satu karung satu orang pikul. Tidak, baik tengah. Begitu tengah. Iya. Satu orang satu karung tidak bisa. Tidak kuat ya. Iya. Bikin-bikin gereja, rumah-rumah begini apa? Biasa orang pagi tengah. Baru pagi tiga orang kah begitu. Itu yang resmi kan tuh Pawanes toh, gereja di bawah. Pawanes Pabel. Iya. Dia pakai helikopter dulu datang sih. Iya. Jadi ya lapangan. Mana helipad? Mana tuh? Ada ya. Bapak ini sebegini ini berapa kakak Bapak orangnya? Banyak. Banyak. Ada 200. 80 kakak. Iya. Lain ada di Jayapura, Wamena, Yaukimo. Sekolah-sekolah ya, begitu tahu ya, pemuda-pemudanya. Yang sudah kawin tuh di Jayapura juga ada. Yang sudah kawin di Jayapura. Ya, di Yaukimo juga ada, Wamena juga ada. Jadi semua data itu di sini. Kampungnya Bapak ya. Iya. Jadi yang tinggal di sini hanya orang-orang tua saja, iya. Anak kecil-kecil. Pemuda masih ada ya. Iya. Yang tidak sekolah banyak. Yang sudah sekolah punya lagi semua tinggal di kampung. Baru di bawah ada sekolah. Ada sekolah Bapak? Ada sekolah. Iya. Di bawah ini. Sekolah apa? SD. 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 SMP di bawah itu. Oh, ada. Iya, SMP di bawah sana toh? Iya. Yang muterin ke Shokoshimo toh? Nah, pekerjaannya apa di sini, Bapak? Eh? Orang-orang kerja apa di sini? Kebun kah? Iya, belah kayu. Iya. Kebun? Iya. Doang berkebun begitu apa namanya? Ipere itu jual ke pasar kah, makan sendiri di sini? Makan sendiri? Iya, sebagian Pak ke Wamena. Oh, jual. Jual. Iya, sayur. Iya. Kol, kentang. Apa? Jual begitu tidak rugi kah? Jual baru pakai mobil 200 ribu, pulang 400 ribu tuh bagaimana? Iya. Nanti sayur lakunya berapa? Kasihan tuh. Iya. Terus? Bos ongkos habis. Karena ini tuh uang mobil lagi. Uang mobil lagi? Iya. Uang mobil lagi 100 lebih. 100 lebih. Pulang pergi 200 sudah. 200, mati. Mati. Baru sayurnya nanti tidak laku bagaimana? Iya. Tapi sudah ada jalan nih, cukup membantu Bapak. Ya, ada jalan gampang tuh Bapak ke kota tuh. Dulu jalan kaki tuh Bapak ke Wamena. Iya, jalan kaki lewat di bawah. Oh, lewat di kali bawah situ? Iya. Sekarang ada mobil gampang. Ya, nanti ini orang-orang yang kerja di bawah itu, nanti bongkar jalan siku ini. Bongkar? Nanti dari sana baru lurus potong ke sana. Oh, lebih dekat. Nanti dorong keluar lagi di sini, kerja di sini. Baru yang CP yang baru ambil itu nanti sambung ini pemkot sana. Sambung. Iya. Jalan kaki tuh di situ toh. Ini mau bongkar sampai Yosemite? Iya, naik ke Yosemite itu
arah rumah Seng itu, itu baru di bawah situ, nanti potong di bawah. Baru putar lagi ke sini. Itu yang mengkilap itu. Kok dapat sebelah ini? Biasa apa namanya? Saikama. Oh ya, Saikama. Oh, Saikama. Saikama. Tapi rumah cuma berapa tuh tulisan? Kampung 2 ini nanti bisa dihitung. Jalan tuh nanti ke road lagi di sini, potong di sana di hutan sana. Tapi kampung di sini lebih ramai. Iya. Ini dia distrik ini. Distrik jadi bukan distrik. Kampung. Distrik itu ada dapat kecil itu. Oh. Alasan rumah ini lumayan banyak di bawah. Ini distrik. Distrik. Mau kecil kerja itu. Ini tuh kerja bakti tapi bensinnya belum bawa ini, koordinator belum bawa ini. Oh, masih di kota, Bapak? Masih di kota. Tadi dorong telepon, dorong pelan ketemu. Sudah masuk di Boma ini sama Pak Camat. Dikit lagi datang, Kak. Kalau telepon lagi dari... Bapak, biskuit dari atau nih? Bisa juga. Biskuit. Terima kasih. Apa, di sini ada sinyal? Bisa. Ada. Ah, tapi HP kayu. Masuk, gitu. HP kayu. Tadi telepon itu dari sini ke mana? Dia punya itu mana? Apa nama? Sinyal kah? Sinyalnya tidak ada, tapi masuk. Yo. Tapi itu HP kecil tau buat masuk? Yo, HP kecil. Apa taruh di tiang begitu? HP besar tidak bisa. Itu kalau hukum boleh. Hukum bisa. Ini towernya di mana ya? Halo. Yo. Ah. Oh, jangan tambah-tambah. HPmu besar tidak bisa itu. Ini kalau buat tempat wisata nih mantap. Bule-bule selama ini ada datang kah tidak, Bapak? Orang-orang barat begitu. Oh, orang barat biasa tidur di sini. Oh, bisa tidur biasa di bawah sini. Pagi ke, kayak mau ke Angkru itu lebar sini sudah. Angkru. Iya. Oh. Angkru. Ke Angkru berapa hari, Bapak, ke sana? Angkru paling 1 minggu. 1 minggu. Woho, 1 minggu kok bawa-bawa berapa kilo? 1 minggu. Nanti dari sini tidur di Yosem. Yosem. Yosem kita tidur di Kiroma. Kiroma. Belantara baru masuk di Angkru. Oh, lewat Belantara, Bapak? Iya. Belantara itu macam bagaimana? Belantara itu di atas itu danau besar. Ada danau? Iya. Oh. HP itu kecil. Oh, danau ini apa yang kata mandu orang itu dapat? Biasa orang masuk itu mau lihat danau itu, itu tidak bisa. Tidak bisa ya? Larang, masyarakat larang. Adat kah? Adat? Iya. Betul, betul, betul. Itu kalau 1 minggu kita jalan tuh 50 kilo, beras tidak cukup. Orang parah. Ah. Orang barat biasa datang tuh mau lihat itu danau tuh. Danau. Tapi enggak boleh. Bisa masuk. Tapi dia kelihatan enggak? Pusat. HP mah kecil ya? HP mah kecil. Ini pusat matahari keluar lagi di situ jadi. Lara, saya bikin kopi ya. Kopi minum. Iya, kopi. Nah, ya, kopi. Naik kopi naik. Bapak di sini bilang laki-laki tuh naik kelauk begitu kan tidak? Iya. Di sini kalau bilang ke bapak begitu no pase begitu. Iya, no pase. No pase. Kalau Nayak, Nayak bukan itu daerah sana. Sama juga. Bisa juga sama. Ya, oh, ya. Sudah sama di sini bahasa. Kalau daerah Aslokobal situ kan Nayak, Lauk gitu toh. Kalau di sini sama kah, Bapak? Sama. Lauk juga. Sama. Oh. Kalau perempuan itu Lauk. Lauk. Iya. Nakosa. Nakosa. Nakosa no pase. No pase itu laki-laki. Nakosa. Saya kira itu sudah Nakor. Nakor itu ada. Nakor. Iya. Nakor. Noi, noi itu apa, Pak? Noi. Noi itu kakak. Noi kakak. Noi wah, noi wah, noi wah begitu. Tapi kalau Bapak Ipera di sini bilang Sipuruk, ya tak? Iya. Sipuruk. 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 Iya. Hmm. Beda lagi desa asal Kobal, Hepuruk. Di Holima sana Hapuruk. Di sini Sipuruk. Berarti sama-sama. Ini puruk-puruk kontrakannya dari Surabaya sana. Di mana, Pak? Baru dong tinggal di bawah, tapi dong makan nasi itu sering, dorong tuh makan ubi saja. Iya, sekarang ada? Sekarang dorong libur, jadi dorong ke kampung. Oh, orang apa, Bapak? Orang Surabaya. Ah, iya. Perempuan. Berapa aja orang? Ah, ada laki-laki, ada dua, perempuan dua. Ah, kenapa hubungi saya? Ya maksudnya ada perempuannya ini. Semua orang Jawa, Pak? Semua ke kota? Bukan, bukan sudah sampai di kampung. Oh, sudah tidak di sini lagi? Iya. Sudah pindah? Tidak, libur. Oh, libur nanti balik ke sini lagi. Yang selesai itu dalam pesawat. Oh, libur sekolah. Oke, okay, setelah kita menikmati kampung ini, view yang seperti ini, akhirnya kita pulang balik ke kota lagi dan kita nanti akan berhenti-berhenti di satu spot lagi. Oke. Okay. Oke, okay, guys. Jadi sekian dulu video pertama explore jalan Trans Wamena Yahukimo. Jadi kita nanti lanjut ke part 2-nya. Oke. Okay.
Oke, terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa ya, masih ada part selanjutnya. Oke. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs